Bunga bangkai dengan nama Latin Amor Populus Titanium yang dikenal sebagai tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia, kini kembali muncul di wisata Cibodas, Kabupaten Cianjur. Bunga yang mengeluarkan aroma bau busuk ini mekar dalam 4 tahun sekali dan kini tumbuh dengan sempurna di taman wisata. Inilah bunga bangkai raksasa dengan nama Latin Amor Populus Titanium yang tumbuh dengan sempurna di Kebun Raya Cibodas, Kabupaten Cianjur. Bunga yang memiliki bau tidak sedap ini biasanya tumbuh dalam 4 tahun sekali. Bunga bangkai tersebut memiliki tinggi sekitar 2,91 meter, berdiameter 120 cm. Petugas Kebun Raya Cibodas, Destri, menyebutkan pada tahun 2000 silam, bunga bangkai yang tumbuh di area Taman Wisata Cibodas telah disemai dari induknya, namun pada tahun 2016 kembali tumbuh di area Kebun Raya Cibodas. Bunga bangkai mengalami 3 fase dalam hidupnya. Ketinggian bunga bangkai di Kebun Raya Cibodas ini sekitar 2,91 meter dengan rentang mahkota mencapai 1,5 meter. Kemarin siang. Okay. Kemarin siang, jadi pagi saya cek belum ada tanda apa-apa. Tapi kemudian siang dia berubah cepat ya. Kemarin juga hari agak, bukan agak ya, sangat panas. Sementara hari-hari sebelumnya itu berminggu-minggu hujan setiap hari, suhu sangat rendah. Nah, kemarin yang panas itu sepertinya cukup berpengaruh terhadap mekarnya, karena menurut perkiraan saya harusnya paling cepat dia mekar itu Sabtu. Prediksi berapa lama dia bertahan, Bu? Kalau hujan baik dia sampai Jumat mungkin masih bagus, kalau hujan nggak ada maksud saya, tapi kalau hujan banyak ya paling 3 hari. Ketinggian bunga bangkai tersebut jika diukur dari tangkainya yang terkubur bisa mencapai 3 meter lebih. Nantinya bunga bangkai tersebut setelah mekar dengan sempurna akan kembali menjadi layu. Heri Setiawan, Bandung TV.